semuanya kali ini sudah datang menuju lapangan dari sana di Bentunjo. Sawa ya. Pak Putri beserta Pak Desa. Set ketiga ya para penonton turnamen bola voli Nangrang plus Desa Nangrang Manglayang ya Sukasari. Konsentrasi sub sudah ke depan, angkat lagi sang liver umpan lagi sang dapat siapa di sana. Onjay. Miss liver umpan lagi sang dapat siapa di sana. Onjay. Miss Satnuri namun keluar lapangan kali ini. Seram sekali ya spike dari Boy ya. Untuk era balap. Segera edit dari taraf balap kali ini lakukan sub, ancang-ancang sebentar konsentrasi kali ini sub sudah ke depan. Nampaknya dibiarkan begitu saja, angka bertambah 2-0 untuk tim Terong Balap. Dari Terong Balap masih segera edit kembali lakukan sub, ancang-ancang sebentar konsentrasi siapa yang akan dituju kali ini. Sub sudah angkat lagi nomor punggung 4 segera audit kali ini pukul kali ini. Pertahanan dari tim Terong Balap kali ini angka lahir 1-3 untuk tim Boyo. Dari Boyo nomor punggung 6 kali ini saudara Kato Sudah angkat lagi rebound dari belakang umpan lagi sang setter umpan cantik sedikit saja saudara Aset Ipung kali ini angka lahir kembali 4-1 untuk tim Terong Balap. Sang setter kali ini dari Terong Balap melakukan sub body kali sub sudah nampaknya masuk pengamatan yang kurang sempurna dari nomor punggung 4 saudara Dede Odet angka bertambah 5-1 untuk Terong Balap. Masih saudara dari Terong Balap shot angkat kembali sang seta ada siapa di sana Isak contek sedikit selamatkan salam ada sekitar kembali sang libero umpan lagi sang seta di sana ada libero di sana umpan lagi sang seta siapa di sana masih dapat dibendung angkat kembali sang seta di pohon saudara Irito kembali datang bagi melihat area yang kosong sangat sedikit kali ini para pemain dari tim Boyot angka pertama 2-5 untuk Boyot. Kembali dari Boyot melakukan sub ancang-ancang sebentar sang setter sub sudah angkat kembali libero dari belakang umpan lagi sang setter dari Bandi Rival di sana ada penyelamatan saudara Isak dipukul kali ini untuk ampet menerobos kali ini tidak dapat dikembalikan dengan sempurna saudara salam kali ini angka lahir 5-3 untuk tim Boyot. Masih sang setter Boyot lapor pembuat saudara Waknoso angkat kembali dipukul kali ini contek sedikit saja Aset itu nampaknya contekan yang sangat berarti 6-3 untuk tim Terong Balap. Aset Ipung dari Terong Balap melakukan sub ancang-ancang sebentar konsentrasi kali ini siapakah yang akan dituju sub sudah ke depan angkat nomor 5 umpan lagi sang setter pukul Isak kali ini ada penyelamatan sang libero kurang sempurna angka lahir kembali 7-3 untuk Terong Balap. 7-3 para penonton. Angkat kembali nomor 5 dari belakang saudara pukul keras. Nomor 5 dari belakang saudara pukul keras. Terjadi pelanggaran kali ini. Angka kembali layar untuk tim Boyot 4-7 terpaut 3 angka. Masih dari tim Boyot saudara Isak Boy kali ini lakukan sub. Sub sudah kecil saja ke belakang angkat lagi edit open lagi sang center siapa di sana saudara Rival. Nampaknya touchball pukulan dari saudara Rival tidak mampu dibendung dengan sempurna. Angka lahir kembali 8-4 untuk tim Terong Balap. Saudara salam dari Terong Balap sub angkat lagi saudara Isak selamatkan atau open kali ini sang center. Sangat cerdik kali ini nomor 5 saudara Isan menempatkan bola di area yang kosong angka bertambah 5-8 untuk Boyot. Dari Boyot nomor punggung 10 kali ini ada saudara Poli 10 kali ini ada saudara Poli ngeri
ngeri. Pukulan keras dari saudara Fani menambah puni poin dari tim Terong Balap 9-5 terpaut 4 angka. Saudara Rival lambungkan bola ke atas dan sudah ternyata keluar lapangan. Servis error dari saudara Rival kali ini. Angka pertama kembali 6-9 untuk Boyo. Nomor punggung 4 saudara Dede Odetsop. Angkat saudara salah umpan lagi sang jatah ada Rival. Santik sedikit saja saudara Rival. Angkat kembali nomor 5 dipukul saudara Isa. Ada libero di sana poin lagi sang jatah. Kurang sempurna kali ini pukulan saudara Pani dapat dipendung. Angka lahir kembali 9-7 untuk tim Boyo terpaut 2 angka. Masih tim Boyo mengejar kali ini nomor punggung 4 saudara Dede Odet melakukan shot ke depan. Kecil saja ada saudara Rival umpan lagi sang setan ada siapa di sana Edwin. Nampaknya keluar lapangan pukulan dari saudara Edwin. Angka pertama 9-8 terpaut 1 angka masih mengejar Dede Odet kali ini. Sep sudah ke depan angkat sang libero umpan lagi sang setan siapa di sana saudara Salam. Lagi-lagi 3 kali berturut-turut keluar lapangan. Angka pertama 9 bareng untuk kedua tim dan tim out meminta official Terong Balap. Poin 9 bareng untuk kedua tim. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk para sponsor yang telah berpartisipasi mendukung penuh. Yang pertama Sindang Wangi Kopi, yang kedua Gumul Brand Bapak Ceng, yang ketiga Tembakau Madu Rasa Bapak Haji Atam, yang keempat Eka Gaca Bapak Angles, dan yang kelima aktor muda Bas Mian. Kembali lagi ke lapangan kali ini ada saudara Isa selamatkan bola namun tidak bisa melewati jaring kali ini. Angka lahir kembali 10-9 terpaut 1 angka Terong Balap. Saudara Pani dari Terong Balap Shot angkat 10-9 skornya. Sang setan siapa yang tujuh kali ini? Ternyata keluar lapangan contekan dari tim Terong Balap. Angka lahir kembali 10 bareng untuk kedua tim. 10 sama. Saudara Isan melakukan sub dari tim Boyot kali ini sub sudah ke depan. Angkat pemain belakang saudari Pau umpan lagi sang setan ada siapa di sana Edwin. Tidak mampu di-resep dengan sempurna pukulan keras dari saudara Edwin. Angka lahir kembali untuk tim Terong Balap 11-10. Masih Edwin nomor punggung 6 dari Terong Balap melakukan sub ke depan. Angkat lagi nomor 4 Dede Odet umpan lagi sang setan siapa di sana? Namun lemah namun mematikan kali ini. Angka kembali bertambah untuk tim Boyot 11 bareng. Masih dari Boyot nomor punggung 6 saudara Kato lakukan sub ke depan. Angkat pemain do atau sang libero ada Salam di sana. Dapat dipendung sudah terbaca kali ini serangan dari saudara Salam. Angka lahir kembali 11-12 untuk tim Boyot. Kembali dari Boyot masih saudara Kato akan melakukan sub nomor punggung 6. Ancang-ancang sebentar konsentrasi melihat lawan kali ini sub sudah ke depan. Ahai, nampaknya servis error kali ini. Angka lahir cuma-cuma untuk tim Boyot 12 dan untuk tim Terong Balap 12 bareng. Kembali dari tim Terong Balap lakukan sub. Sub sudah saudara Tony angkat kembali sang setter Boyot pukul Isak. 12 sama ya para penonton. Saudara Isak Boi mampu menempatkan bola di area yang kosong menambah puni poin 13-12 untuk Boyot. Kembali sang setter dari Boyot lakukan sub saudara Wakno angkat kembali sang libero umpan dari siapa di sana Salam. Nampaknya touch ball pukulan dari saudara Salam mampu melahirkan angka 13 bareng untuk kedua tim. Asik dipung kali ini dari 13 sama. Balap melakukan sub. Konsentrasi sejenak sub sudah ke depan. Angkat pemain belakang dari tim Boyot umpan lagi sang setter Isak Boi. Lagi-lagi saudara Isak Boi menjadi penyerang yang menakutkan. Angka pertama 13-14 untuk Boyot. Isak Boi nomor 7 sub. Angkat kembali Edwin umpan lagi sang setter siapa di sana Rebo. Nampaknya sudah terlebih dahulu terjadi pelanggaran saudara Rival. Angka kembali 13-15 untuk tim Boyot. Masih Isak Boy sudah ke belakang angkat lagi sang libero. Kali ini diumpan lagi sang setter ada siapa di sana Salam. Masih bola bergulir angkat lagi sang setter ada siapa di sana Isak Boy. Kali berturut-turut terkecoh para pemain Terong Balap kali ini oleh kecerdikan saudara Isak Boy. Angka pertama 13-16. Masih Isak Boy sudah angkat libero umpan lagi sang setter siapa di sana Reba. Nampaknya saudara Rival kali ini melesatkan serangan dengan sempurna. Angka lahir kembali 14-16 Terong Balap. Saudara Salam dari Terong Balap sub sudah angkat Isak dari belakang umpan lagi sang setter. Contek sedikit
terakhir kembali untuk tim Boyot 14-17. Masih dari Boyot ke perpung 10-9 Agus Jabitso. Angkat lagi sang setter tim Terong Malam. Ada saudara Emin. Angkat lagi sang setter, siapa yang menuju dua kali saudara Isak Boy. Resi sedikit saja. Angkat panik kerjasama dengan Rito di sana. Masih ada Isak Boy. Lepas sang setter. Nampaknya sudah. Pertama 18-14 ya para penonton. Ada Agus Jabit kali ini sudah ke belakang. Angkat kali salah umpan lagi saja, siapa di sana? Pani. Masuk kali ini serangan dari saudara Pani. Angkat lagi ke menit 15-18 untuk Terong Bala. Saudara Ripol dari Terong Bala sok angkat lagi sang libero umpan sang setter, siapa di sana? Sang libero umpan sang setter, siapa di sana? Pukulan keras dari saudara Dede Monet mampu menambah punya poin 19-15 untuk Boyot. Dari Boyot, Dede Monet melakukan sebut ke belakang. Angkat lagi dari Pak umpan lagi, siapa yang sudah salam yang dituju. Ada penyelamatan Dede Monet. Menerobos kali ini pukulan dari saudara Pani. Akan layak kembali 16-19 untuk tim Terong Malam terpaut 3 angka. Kembali Pani dari Terong Malam sub angkat lagi. Pemain dari Boyot umpan lagi di pukul santik sana. Ada saudara Edwin datang membantu sang setter kali ini Edwin. Masih ada penyelamatan saudara Salam. Namun tergesa-gesa kali ini terkejut saudara Salam sehingga keluar lapangan. Tambah 16-20 untuk tim Boyot. Dari Boyot nomor 25 saudara Isak Boyot 20 ya Terong Balap 16 di sana. Terjadi pelanggaran dari tim Boyot kali ini. Angka lahir kembali untuk 17-20 17-20 terpaut 3 angka. Saudara Edwin kali ini dari tim Terong Balap melakukan sub. Ancang-ancang sebentar sub sudah angkat kembali nomor punggung 4 umpan lagi sang setter. Siapa di sana? Pukulan keras nomor 26 saudara Kato kali ini mampu menambah punya poin 21-17 untuk tim Boyot. Kembali dari Boyot kali ini saudara Kato lakukan sub. Ancang-ancang sebentar konsentrasi sub sudah ke depan. Angkat ripa open lagi sang setter. Siapa di sana? Berdiri bebas saudara Asep Ipung nampaknya. Angka lagi kembali 18-21 untuk tim Terong Balam. Sang setter Terong Balap sudah Dodi sub angkat lagi sang setter dari tim Boyot. Ada Isak. Itulah saudara Isak nampaknya menambah poin 22-18 untuk tim Boyot. Sang setter kembali lakukan sub. Nampaknya service error terlalu keras keluar lapangan. Alhasil bertambah angka untuk Terong Balap 19-22. Saudara Asep Ipung dari tim Terong Balap sub ke depan. Angkat pemain belakang saudara Kato atau siapa di sana. Sontek sedikit Isak ada Asep Ipung di sana. Umpan lagi sang setternya menuju Ripa. Sudah ditunggu dua orang pemain dari Boyot. Kali ini pukulan dari saudara Ripal. Angkat lagi kembali 23-19. Dua terakhir untuk kemenangan tim Boyot. Boil lakukan sub nomor punggung 7. Ancang-ancang sebentar sub sudah ke depan. Angkat Edwin umpan lagi sang setter. Siapa di sana? Salam. Nampaknya pukulan dari saudara Salam dapat dibendung namun keluar lapangan. Angka bertambah untuk tim Terong Balap 20-23. 20-23 ya para penonton. Angkat lagi saudara Isak Boy umpan lagi sang setter. Siapa di sana? Dede Odet nampaknya atau saudara. Ya Dede Odet nampaknya pukulan keras menambah punya poin 24-20. Satu terakhir untuk kemenangan Boyot. Dari Boyot kali ini. Sudah Agus Jabit angkat lagi kali ini dari pukul saudara Ripal. Pukulan keras saudara Ripal mampu menambah punya poin tim Terong Balap 21-24. Akankah Terong Balap ataukah tim Boyot menyelesaikan di set yang ketiga kali ini? Ia kembali lagi ke lapangan kali ini. Nampaknya bola dipegang masih dari tim Terong Balap saudara Ripal. Nomor punggung 5 ancang-ancang sudah angkat kembali saudara Isak Boy dari belakang umpan lagi siapa yang menuju kali ini. Habislah sudah di set yang ketiga dimenangkan oleh Boyot dengan skor 25-21.